Pemirsa, berkas perkara kasus mafia bola P21 dinyatakan lengkap. Keenam tersangka diserahkan ke Kejaksaan Banjarnegara untuk proses lebih lanjut. Tim Satgas Anti Mafia Bola melimpahkan berkas dan 6 tersangka kasus pengaturan skor sepak bola Indonesia pada Rabu siang. Mereka adalah Prianto, Johar Ling Eng, Nurul Safarid, An Kiuni Artika Sari, Mansur Lestaluhu, dan Dwi Rianto alias Mbah Putih. Keenam tersangka tersebut dibawa ke Kejagung Banjarnegara, Jawa Tengah. Kombes Pol Argo Yono menyatakan berkas tersangka telah lengkap atau P21. Pada penyidikan kasus mafia bola, terdapat 26 saksi dan 3 ahli. Dalam kasus ini, pihak kepolisian menyita 220 dokumen. Di kesempatan sore ini kami ingin menyampaikan bahwa penyidikan kasus Satgas Anti Mafia Bola yang laporan dari Ibu Lasmi pada tanggal 21 Desember 2019 telah dinyatakan lengkap. Jadi LP Ibu Lasmi tersebut ada 6 tersangka ini. Ada 6 tersangka. Kemudian dari 6 tersangka itu kita buat menjadi 4 berkas perkara. Berkas perkara telah dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung pada tanggal 4 April 2019 itu dinyatakan lengkap, baik itu persyaratan formil maupun material. Sementara itu, pelimpahan berkas dan tersangka perusahaan barang bukti mantan PLT Ketua Umum PSSI Joko Driono masih menunggu P21. Argo berharap kasus pengaturan skor cepat selesai. Selariski, Jawa Pos TV.